Polres Asahan melaksanakan gelar operasi keselamatan Toba 2018 di lapangan apel Polres Asahan, di mana Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga menjadi inspektur upacaranya. Dalam apel tersebut turut hadir Bupati Asahan yang diwakili oleh Wakil Bupati Surya dan Dim 0208 Asahan Letkol Suhono, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Jasar Harja Kisaran, Dishub Asahan, para Kabak Polres Asahan, para Kapolsek sejajaran Polres Asahan, serta para perwira Polres Asahan. Kapolres Asahan membacakan amanat dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Roy Kelumowa yang berisikan tentang adapun pelaksanaan gelar pasukan adalah untuk dapat mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh personil dan sarana pendukung dalam mematuhi undang-undang lalu lintas bagi para pengguna kendaraan bermotor di jalan raya, lalu menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas di jalan seminimal mungkin, dan juga menekan angka pelanggaran bagi pengguna kendaraan di jalan secara umum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk taat hukum dan terciptanya Kamsel Tipkar Lantas yang baik dan lancar bagi pengguna jalan dan masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan.